Halo, selamat sejahtera. Sekali lagi kita bertemu di channel Blaster Mania. So, hari ini kita ada satu model blaster yang kecil. Kecil saja kotak dia, nampak? So, memang bukan primary. So, ini adalah kita panggil sidearm. Okay, ataupun senang kata handgun lah, jenis blaster. So, apa yang ada di sini? Consider handgun yang istimewa, yang memang minat ataupun saya memang minat jenis yang ni. So, apa dia? Nama dia Python, iaitu Revolver. Alright, so ini adalah blaster, bukan senjata betul, bukan pistol BB ke apa. Ini memang adalah blaster yang menembak water gel 7-8mm daripada brand Xiao Yue Liang Toys. Xiao Yue Liang maksudnya bulan. Bulan kecil lah, dia panggil bulan kecil. Yang kalau anda tahu brand-brand yang brand yang ni mengeluarkan apa, yang AK-12, yang AK yang cantik tu, itulah dia punya brand. Alright, so kita buka. Memang brand Xiao Yue Liang ni, ataupun kita panggil Little Moon lah, atau Moon kecil lah, Little Moon, dia memang mengeluarkan blaster-blaster yang finishing dia cantik. Finishing dia memang tak boleh dipertikaikan lah dia punya kecantikan untuk finishing dia. So memang AK-12 ke apa, memang daripada Xiao Yue Liang punya ataupun Little Moon memang cantik. So hari ni kita ada Revolver. Revolver ni blaster lah, bukan BB gun ke apa, bukan lah. Blaster yang menembak water gel 7-8mm. So kita keluarkan apa yang ada kat sini. Memang blaster ni sendiri, okay. Cantik kan? Nah, tengok. Memang menarik kan? Ha, ni ada benda-benda warna emas. Ha, nama dia Python. Python 357 model yang ni. Python 357. Okay, nanti kita tengok secara lebih detail. Dan ni best, dia ada bagi ni speed loader. Speed loader untuk loadkan gel ball ke dalam shell dia. Okay, ada yang ni gel ball. Oh, gel ball yang ni 7mm dia tulis. 7mm. So, artinya dia kecil sikit lah berbanding size yang biasa. Saya try masukkan gel ball yang bersaiz 7-8mm seperti yang kita guna untuk blaster standard. Kita try tengok dia macam mana. Tapi dia tulis 7mm saja. Dia ada bagi satu pack juga yang kecil di sini. Yang ni, ini dia bagi 7-8mm. Ini 7-8mm. Yang pack kecil. Yang ni 7mm. Tak apa, nanti kita try dengan 7-8mm. Kita tengok macam mana. Okay, dia ada bagi shell ataupun casing untuk letak gel ball yang macam ni. Ha, tengok. Dia memang macam gel ball masuk di sini lah. Kalau anda biasa dengan brand Jingfen JF, yang AWM ke ataupun yang terbaru sekarang JFKR98K tu, yang dia ada shell eject tu, lebih kurang samalah, cuma ni dia kecil sikit. Yang kalau Jingfen punya shell tu dia besar sikit, ini dia kecil sikit. Okay. Nah, ini dia ada, dia ajar lah macam mana nak keluarkan, ini kita panggil apa lah, tempat letak shell tu ataupun tempat letak bullet dia lah. Okay, nanti kita tengok. Ini kita letak balik. Okay, brand yang ni daripada Xiao Yue Kuang, Xiao Yue Liang ataupun Little Moon. Nama model Python 357 Revolver lah. Okay, letak tepi. Alright, so sekarang kita fokus kepada blaster revolver ni. So di sini memang warna hitam, warna merah. Boleh keluarkan tak? Sekejap lah. Tak boleh, dia boleh pusing-pusing saja. So kalau anda tak minat dengan warna merah, hitamkan kalau anda nak lah. So body memang plastik. Plastik, cuma yang ini, ini metal. Nampak macam metal lah, dia berat. Ini metal, nampak macam metal lah, dia berat. Okay. Dan ini dia macam mana nak keluarkan shell yang ni. Tarik ni ke belakang. Ni tolak ke belakang, dia boleh keluarkan. Okay, masuk boleh tolak dengan macam ni saja. Tarik ke belakang, ni nampak, tarik ke belakang. Tarik ke belakang, tolak dengan tangan, dia boleh keluar. So shell ni sekarang dia memang dah ada masuk shell. So shell dia nak keluarkan macam mana? Memang kalau anda tahu revolver, memang tekan ni lah, tekan sini. Tekan,
Oh, kena kuat sikit. Sekejap lah, kena kuat sikit. Oh, ketat. Sekejap lah. Ah, okay. So, tekan di sini. Nampak? Dia dah longgar lah sikit. So, keluar macam ni. Tekan sikit je dia gerak. Nampak? Dia gerak sikit je. Nak masukkan memang satu-satulah. Dia tak ada shell loader yang tu. Dia tak ada. Kena masukkan satu-satu. Okay. Tapi shock juga masuk macam ni kan. Tengok dia boleh pusing. Dia masukkan satu-satu. Okay. So tutup balik dengan tangan. Ataupun yes. Dia memang boleh buat macam ni. Ini style kan. Style gila. Nampak? Oops. Biasa kita memang nak macam ni lah. Kita tengok wayang ke apa-apa. Memang dia boleh masuk macam ni je. Tengok. Nampak? Lagi lagi. Boleh buat benda ni sepanjang hari lah. Sebab ni berat. Ni di sini berat. Ni saya rasa dia metal lah. Dia besi. Badan dia ni plastik. Ini pun memang plastik. Ini metal. That's why dia berat. You senang je nak putar macam ni. Oh, dia sangkut sikit. Ha. Nampak? Kuat sikit. Ha. Gaya. Ha. Okay, cara tembak dia memang dia tarik di sini. Ha, tembak. Nampak ni dia berpusing ya kalau tarik. Nampak? Ha. Dia berpusing lah, tengok. Ya, dia berpusing. Memang agak ketat juga. Memang you kena gunakan tenaga juga. Baru you boleh. Alright, nanti kita akan test FPS dia. Saya rasa benda macam ni FPS dia tak tinggi lah. So, maksudnya di sini sekarang di sini dia dah ada bagi 6 shell. Dia bagi extra 6 lagi. Total ada 12. Okay, dengan speed loader. Speed loader ni apa? Masukkan gel ke dalam sini. Sebab kita nak masukkan dengan tangan, susah kan satu-satu nak masuk sini. So speed loader ni memang senang. Nanti saya tunjuk ya. Okay, saya pindah tempat sikit. Nak bagi tengok cara masuk speed loader dengan kita nak test FPS dia. Okay. So sekarang saya tunjuk speed loader ni dulu. Speed loader ni tengok dia ada tempat ni tekan button. Tekan button ni, ini akan keluar. So kita masukkan gel ball. Sekejap lah. Buka macam ni. Ini tempat untuk load gel ball lah. Masukkan gel ball. Kita masukkan yang ni. Seperti biasa. Ini bukan pakai BB ke apa lah. Kita masukkan gel ball. Ini memang gel ball lah. Sekali lagi kita memang kena tunjuk gel ball yang boleh pecah. Okay, dah pecah. Ini bukan BB ke apa. Ini memang gel ball. Size 7-8mm. So dah masukkan gel ball kat sini. So nak load dia, tekan button sini. Ha, dia naik. So nanti kita tekan yang ni, ya nampak bawah ni. Tekan, ha, dia turun, nampak? Satu. Ha, satu, dua, tiga. Ha. Senang je. So nak reload, ha, kita bagi close up dulu. Ha. Okay. Close up. Ha. Cantik benda ni. Finishing dia, tengok. Bersinar-sinar. Ni ada emas. Keemasan. Ha, kalau nak buka dia, tarik ni ke belakang. Tolak. Ha, nampak? Ha, macam ni. Sebelah sini. Tutup. Dengan tangan pun boleh. You nak putar macam yang cara saya tunjuk jadi. Belagak sikit macam ni. Pun boleh. Nampak? Okay. Reload dia senang saja. Sama ada nak masukkan dengan tangan satu-satu. Ataupun secara mudah saja. Sekarang tak ada jawab. Nampak? Kosong lah. Tekan saja. Dengan lubang ni tekan. Dia dah load sebiji dalam tu. Nampak? Kita pusing slow-slow, load satu lagi. Nampak? Mudah aja dia load. Nampak? Okay. Okay. Dah penuh 6. Nampak? Boleh lah. Okay, so kita masukkan dia dengan cara yang bergaya. Alright. So, kita test FPS. Ini kita letak tepi. Chrono. Best lah finishing dia. Okay. Tapi saya rasa kuasa tembak dia tak apa-apa nak kuat lah. So ni tarik, dia akan berpusing. Nampak ni lah, tengok ni dia berpusing lah. Tarik, nampak. Ready, okay kita shoot. Nampak? Kita try shoot. Oh, pecah. Gel pertama pecah. Sorry lah, takkanlah hebat macam ni kan. Pecah, dia pecah. Lagi. Alright. 76.6. Lagi kita reload. Oh, ini pun pecah. Sekejap lah. Okay. 80, oh sorry, terlanggar tripod. 84.9.
So ni memang lebih kepada display lah, sebab 80 lebih saja kan. Lagi kita habiskan. Okay. Oh, ini pecah lah dia. Sekejap. Oh, dah habis. Tak apa, kita reload sekali lagi. Sekarang yang rasa macam boleh percaya sikit, 80 lebih FPS. Nampak lah. Alright, dah. Kita sekali lagi. Okay. Lagi. Dia dah macam tak jalan lah. Kita reset. Kita reset. Okay. 89. Lagi. 85. Oh, ni tinggi sikit. 94. Okay. 86. Ada lagi ke? Okay. 77. Ada lagi ke ball? Okay, habis. Kosong dah. Okay. Nampak? So, secara kesimpulan dia, boleh dapat 70 ke 80 FPS sahaja. Okay, memang finishing cantik. Finishing memang cantik. Nampak? Cuma kuasa tembak tak berapa nak cantik lah. Memang item ni untuk collection lah. Sesuai kepada collection. Okay. Start low sekali lagi. Kita start sikit. Uish, bergaya. Saya minat lah boleh buat ni sepanjang hari. Nampak? Alright. So, ini dia daripada Revolver brand Little Moon. Revolver brand Little Moon. Setiap ada speed loader. Boleh main juga ni. Okay. Saya rasa itu sahajalah video untuk unboxing kali ni. Dan sesiapa yang berminat untuk Revolver brand yang ini, bolehlah try contact kami. Dan kepada sesiapa yang belum lagi subscribe kepada channel kami, saya kena guna ini pula kali ni. Subscribe sekarang, subscribe. Tak subscribe kan aku tembak kan, ha, tembak kan, piang-piang. Sorry ya, tekanan banyak sikit kerja baru-baru ni. So, nak funny sikit. Okay, subscribe dengan tekan button di bawah ni. Subscribe sekarang. Selepas subscribe, anda akan mengikuti channel kami. Sebarang perkembangan ataupun ada apa-apa update, kita akan updatekan di sini. So, anda akan dapat first hand lah news daripada kami. Dia ada kuda kat sini. Nampak? Ini pun kuda juga. Ini kuda. Maksud ada tulisan Made in China. Dan ni ada Python 357. Sebelah sini pun ada Python 357. Sebelah sini pun ada juga kudanya. Sini ada save, F ni free dan open. Tolak ni saja untuk bukakan ni. Alright. Cun ya. Okay, saya rasa sampai di sini saja untuk kali ni. So, siapa yang belum subscribe, subscribe lah sekarang. Tak nak ditembak kan? Okay. Alright, itu saja. Saya Sean daripada Blaster Mania. Bye.